Halo, sampai ketemu lagi dengan Anyaman. Ketemu lagi dengan Anyaman. Lo kali ini coba kita bandingkan Anyaman yang ini itu tidak teratur ya. Lihat sekarang ini agak lebar, kemudian sini semakin lebar. Coba kalau kita bandingkan dengan yang satu ini. Nah, ini sangat simetris sekali. Kenapa kita buat simetris? Karena ini untuk helainya ini ada sekitar 29, kemudian untuk helai yang berwarna orange itu ada 17, jadi bisa diambil pas tengahnya ini. Pas tengahnya ini, kemudian untuk yang 17 kita ambil pas tengahnya juga. Jadi pas ini pas tengah ya. Coba kalau ini mungkin kurang tepat perencanaannya. Karena posisinya tidak pas di tengah, seharusnya posisinya agak ke sini, posisinya ke sini, kemudian tengahnya udah pas, tapi untuk diamondnya yang ada di tengah ini kurang pas, kurang ke sini. Jadi ini nanti yang akan kita buat tidak ini, tetapi yang akan kita buat nanti yang ini ya. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan proses satu per satu ya. Anda tinggal mengikuti saja. Jadi pandang terus videonya, kemudian ikuti. Kalau terlalu cepat, Anda bisa pause. Pause itu ya, Anda bisa hentikan sejenak. Kemudian nanti kalau sudah jalan atau sudah sesuai, baru nanti kita lanjutkan gitu ya. Baik, sekilas saya kasih bocoran rumusnya. Untuk yang pertama ini, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas. Nah, pas di tengah, 1 bawah, selanjutnya sama. Baik, langsung saja kita ikuti bagaimana tutorialnya, oke? Okay?